Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Wa la hawla wa la quwata ila billah amma ba'du Alhamdulillah para bapak dan para ibu Kaum muslimin, para pemirsa, rahimani wa rahimakumullah Insya uh, insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al Aqidah Al Wasiti ya. Aqidah pertengahan, aqidah alusan awal jamaah. Kita telah melewati poin-poin pembahasan dari kitab ini yang pertama kita telah mengenalkan secara sekilas siapa itu Sa'idullah Islam Ibnu Taymiyah. Yang kedua, kita telah melewati pembahasan pembukaan muqaddimah yang beliau sampaikan, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, syahadat tauhid, syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Kemudian kita telah sampaikan pula ketika belum menjelaskan hadhihi hadza i'tiqadul firqati najiyah al Kita telah jelaskan uh, tentang apa itu al firqatun Najiyah dan apa nama-nama lain daripada al firqatun Najiyah dan kenapa muncul istilah al firqatun Najiyah Taif Al-Mansurah, Ahlul Hadid, Ahlul Athar kemudian kita telah pula sampaikan ini pokok-pokok keimanan kita yang terangkum dalam Arkanul Iman seperti yang boleh sampaikan Kemudian beliau tegaskan wa minal imani billah dan termasuk di antara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala al imanu bima wasafa bi nafsihi fi kitabih wa bima wasafa bi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthilin di antara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan terhadap apa yang Allah sifatkan dirinya dalam kitabnya Al-Quran dan apa yang Rasulullah SAW sifatkan tentang Allah dalam hadis-hadis beliau tanpa melakukan tahrib, taktil, takif dan tamtil. Para pemirsa yang rahmati Allah Taala. Beliau tegaskan waminal iman dan termasuk di antara keimanan. Beliau tegaskan seperti ini karena beliau tidak akan menjelaskan tentang keseluruhan poin-poin iman kita kepada Allah Ta'ala. Dan kita sampaikan sekilas kemarin. Yang seharusnya kalau kita bicara tentang keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lengkapnya kita bicara tentang keimanan kita tentang wujudnya Allah taala. Keimanan kita tentang rububiahnya Allah taala. Keimanan kita tentang uluhiyahnya Allah taala dan keimanan kita tentang asma wa sifatillah. Ini pembicaraan tentang secara global kalau bicara tentang apa yang mesti kita imani tentang Allah mengimani tentang wujudnya Allah, keberadaan Allah. Di sana ada dalil dalil nakli, dalil wahyu, Al-Qur'an, As-Sunnah. Di sana ada dalil akli, dalil akal untuk menetapkan tentang wujudnya Allah taala. Di sana ada dalil fitrah tentang wujudnya Allah SWT. Kemudian iman kepada rububiyah Allah taala berkaitan dengan af Allah, Berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Allah al-Khalik, Allah al-Malik, Allah al-Mudabbir. Dan turunannya semua yang merupakan perbuatan Allah taala. Allah sang pencipta. Allah sang pemilik. Allah sang pengatur segala alam semesta. Termasuk di sana Allah Al-Muhyi, al mumit ar Allah yang menghidupkan, mematikan, Allah memberikan rezeki. Segala yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Sehingga kita mengenal siapa itu Allah Ta'ala. Yang ketiga, mengimani tentang uluhi Allah Ta'ala. Yaitu mengimani bahwasanya Allah satu-satunya. Yang berhak disembah, yang berhak menerima persembahan ubudiah secara totalitas, dan yang keempat mengimani tentang sifat-sifat Allah, nama-nama, dan sifat Allah Ta'ala. Yang kalau kemudian kita ringkas, mengenal Allah berkaitan dengan siapa itu Allah, Allah Sang Pemilik Rububiah, Allah Sang Pemilik kesempurnaan nama dan sifat itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala lalu yang berkaitan dengan tuntutan dari kita adalah mewujudkan penghambaan yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala para pemirsa rahimani wa rahimakumullah uh, beliau menegaskan di sini wa minal imani di antara keimanan kita kepada Allah wa minal imani billah di antara keimanan kita kepada Allah yaitu mengimani tentang sifat-sifat Allah yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan bagi Allah Taala. Mengimani sifat Allah yang Allah tetapkan baginya dalam kitabnya dan yang Rasul tetapkan sifat Allah dalam hadis-hadisnya. Sehingga di sini beliau hanya mengambil sisi penjelasan tentang sifat Allah Taala. Beliau tidak membahas rububiyah Allah Ta'ala dan tidak membahas uluhiyah Allah Ta'ala. Dan ini bisa diperdalam sendiri dalam bab atau dalam kitab yang berkaitan dengan pembahasan tentang uluhiyah Allah. Di antara kitab yang cukup komplit, membimbing kita untuk mewujudkan tauhid uluhiyah adalah kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu ta'ala. Silahkan pelajari kitab tauhid di sana ada sekitar 66 bab yang setiap babnya mengantarkan kita untuk memahami hakikat tauhid dan hakikat syirik sehingga kita akan terbimbing bagaimana mewujudkan tauhid uluhiyah. Tauhid totalitas memberikan penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu taala. Sehingga di sini beliau hanya bicara tentang tauhid asma sifat. Khususnya berkaitan dengan sifat-sifat Allah taala. Yang bisa nanti perlu kita betul-betul memiliki kefahaman yang benar Dalam dalam mengimani sifat-sifat Allah Ta'ala Para pemirsa rahiman Rahimakumullah Sesungguhnya Keimanan kita terhadap sifat Allah ini Nanti akan menjadi penentu perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Al-Bid'ah dan ini yang akan beliau diantara tekankan pada kita. Bagaimana kita betul-betul memperlihatkan jati diri seorang ahlu sunnah dalam mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita masuk pada apa yang beliau sampaikan di sini berkaitan dengan keimanan kita tentang sifat Allah Taala, Perlu ada perlu kita ingatkan beberapa poin penting yang berkaitan dengan masalah ini. Yang pertama, bahwa pengenalan kita tentang sifat-sifat Allah, nama dan sifat Allah Ta'ala lengkapnya itu, itu sangat menentukan kesempurnaan ibadah kita, menentukan kesempurnaan penghambaan kita kepada Allah Ta'ala. Inilah yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah Rahimahullah Ta'ala Akmalu nasi ubudiyatan Al-Muta'abid bijami'il asma'i wa sifati Allati yutali'u alihal bashar Orang yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mereka menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan seluruh nama dan sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada mereka. Allah memiliki nama, Allah memiliki sifat. Itu yang Allah sebutkan dalam ayatnya yang mulia. Walillahil asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Al-husna itulah taknis dari ahsan. Untuk laki-laki adalah ini ahsan dan ini taknis al-husna. Al Isim tafdhil. Bahwa Nama Allah Subhanahu wa taala itu memiliki makna di puncak kesempurnaan, di puncak kebaikannya. Asan itu adalah isim tafdhil ini yang terbaik. Husna adalah bentuk isim tafdhil dalam bentuk taknis maknanya terbaik. Nama-nama Allah adalah memiliki makna-makna yang terbaik, yang terindah. Sehingga dalam masalah asma Allah ini sifatnya tauqifiyah. Ya ini kita hanya boleh menamai Allah sesuai dengan dalil yang Allah telah ajarkan kepada kita tentang nama-nama Allah Ta'ala. Tidak boleh kita mengadadakan nama untuk Allah Ta'ala. Nama Allah adalah paket yang Allah terangkan kepada kita. Siapa itu nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Nama Allah semuanya khusna Berada di puncak kesempurnaannya Dan Di antara kesempurnaan sifat nama Allah Setiap nama mengandung sifat Sebab nama yang tidak bersifat Maka tidak khusna Dan Allah SWT menghadirkan penjelasan sifatnya Allah menafikan dari dirinya apa yang berlawanan dari sifatnya dan apa yang akan mengurangi kesempurnaan dari daripada sifat Allah Taala. Contoh mamanya Allah Al Hayyu Zat yang Maha Hidup. Allah Zat yang Maha Hidup. Maka hidupnya Allah ini Al Hayyu Ladi La Kehidupan yang tidak pernah mengalami mati. Semua kehidupan makhluk mengalami kematian sedangkan Allah kehidupannya tidak akan mengalami kematian. Allah tidak hanya menerangkan Allah tidak mati, sehingga di antara yang pernah diingatkan oleh sahabat Abu Bakar As Siddiq saat wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau mengucapkan kalimat yang kembali menggugah hati para sahabat berkaitan dengan wafatnya Rasulullah Sallam. Apa kata Abu Bakar Siddiq Ayuhannas Mangkana ya butuh Muhammad dan faina Muhammad dan Wa Wamangkana ya butuh Allah faina Allah hayun la yamut. Lalu belum bacakan ayat wama Muhammadun illa Rasulun kat halat ning Rasul. Afaimata au kutila ing kalaptum ala akabikum. Wahai manusia Barang siapa menyembah Muhammad Muhammad telah wafat Barang siapa menyembah Allah SWT Allah Zat yang maha hidup Yang tidak pernah mengalami kematian Lalu beliau bacakan ayat Tidak lain Muhammad itu adalah seorang Rasul Yang telah berlalu para utusan Allah SWT Apakah saatnya Muhammad itu terbunuh atau Muhammad itu wafat, kalian akan murtad kembali. Allah Al-Hayyu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menafikan, meniadakan dari dirinya yang akan mengurangi kesempurnaan sifat hidupnya Allah Ta'ala. Apa itu? La ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak terserang kantuk apalagi tidur. Ngantuk dan tidur ini kalau bagi manusia adalah kesempurnaan kesempurnaan di atas kelemahan dia. Artinya makhluk yang lemah ini sempurnanya bisa tidur, bisa ngantuk. Bisa ngantuk, bisa tidur. Kalau nggak bisa ngantuk, nggak bisa tidur, maka ini akan hang. Akan rusak. Tetapi ini sebab bagi Allah, ngantuk dan tidur itu adalah aib. Allah adalah hidup yang senantiasa mengawasi manusia. Tidak akan ter ini tidak akan terlewatkan sekejap sedetik pun dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kesempurnaan jenis sifat hidupnya Allah taala. Dan pada semua sifat Allah seperti itu. Allah menafikan yang berlawanan dengannya dan yang akan mengurangi kesempurnaan daripada ini sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan inilah makna asma Allah yang khusna. nama-nama Allah yang khusna. Yang kita diperintahkan Allah fad'uhu biha. Yang kita diperintahkan Allah agar kita berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan nama-nama Allah yang khusna tersebut. Doa itu ada dua, doa du ul ibadah dan doa ul masalah. Doa dalam tuh ibadah yaitu mewujudkan amaliyah ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Doa ul masalah yaitu dalam tu kita berdoa meminta memohon kepada Allah Ta'ala. Bagaimana prakteknya berkaitan asmal husna? Adapun doa ul masalah prakteknya adalah dengan menjadikan nama-nama Allah sebagai wasilah, sebagai perantara, sebelum kita berdoa mengajukan permohonan kepada Allah Ta'ala, maka awalilah dengan menyebut asma Allah, ya hayu ya qayyum, wa yang hidup, yang menegakkan segala urusan, uh, birahmatika astaghif, dengan rahmat di Allah ku beristighasah, ya rasak ursukni, ya ghafar wa ikhfirli, dan seterusnya. Menyebut nama-nama Allah sebelum kita berdoa kepada Allah Ta'ala Atau menyebut nama-nama Allah untuk mengantarkan doa yang kita minta kepada Allah Ta'ala Doa ibadah, ini beribadah Allah dengan kandungan yang ada dalam nama tersebut, kandungan sifat yang ada dalam nama tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala Al ghafar ibarat kita apa? Meminta ampun kepada Allah ketika kita tergelincir, dan banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah berkaitan dengan segala kekurangan yang ada pada kita. Allah Subhanahu Wa Taala, ini adat uh, yang dikata Ar-Rahman. Allah namanya Ar-Rahman. Yang memiliki sifat rahmah. Sifat Allah dat yang maha penyayang. Allah dat yang rahmatnya luas tanpa batas. Allah dat yang mencintai orang yang penyayang. Maka ibarat kita kepada Allah tidak boleh kita putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Kalau kita ingin dicinta Allah, jadilah orang menyayangi para hamba Allah Ta'ala. Sebagaimana wasiat Nabi, Irhamu man ardi, man fis sama. Sayangilah hamba Allah yang di muka bumi, Allah yang di langit akan menyayangi anda. Ini adalah mewujudkan ibadah yang terkandung di dalam asma Allah, dalam nama Allah, yaitu di sifat Allah Ta'ala. Kemudian, catatan berikutnya tentang asma Allah, asma Allah Husna, bahwa nama-nama Allah itu tidak hanya terbatas 99 nama. Dari mana kita tahu? Itu dari hadis Nabi SAW yang Nabi pernah mengungkapkan dalam doanya. Allahumma inni as'aluka bikulis min huwalak sammaita bi nafsak au angsalta fi kitabik au alam ta'ahadan min khalqik awis ta'atharta fil imil ghaib indak. Ya Allah, aku minta kepada engkau dengan seluruh nama dan dengan seluruh nama yang kau namai dirimu dengannya. Nama-nama yang engkau yaitu ajarkan kepada salah seorang hambamu. Nama-nama yang kau turunkan dalam kitabmu. Nama-nama yang engkau simpan dalam ilmu ghaibmu. Kita nggak tahu. Nama-nama yang Allah simpan dalam ilmu gaib Allah itu jumlahnya berapa. Nggak tahu. Maka kita tidak membatasi nama Allah hanya 99. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi, "Innalillahi tisatan wa tisina isman"? Allah memiliki 99 nama. "Man ada hadzal jannah", barang siapa yang dia mengesak dia akan masuk surga. Ini adalah 99 yang terikat dengan man ahsha dalal jannah, mengihsah. itu satu mengetahui itu nama Allah taala. Yang kedua meng mengerti kandungan maknanya. Yang ketiga beribadah kepada Allah dengan kandungan nama tersebut. Ini mengesok. Tadi seperti memanya Ar-Rahman kita tahu Allah yang Maha Rahman itu nama Allah Taala. Yang kedua kita faham Ar-Rahman itu artinya pemilik rahmat yang luas. Allah Swt mencintai orang yang penyayang dan Allah adalah Ar-Rahman Rahimin. Lalu wujud kita apa? mengenal nama Allah Rahman itu tadi tidak putus asa dari rahmat Allah Ta'ala kita berusaha untuk menjadi hamba yang penyayang agar dicintai Allah Ta'ala kini adalah uh, apa yang harus kita wujudkan dengan nama Allah Rahman tersebut para pemirsa yang namanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga nama Allah tidak terbatas pada 99 nama jumlahnya kita kembalikan kepada Allah Ta'ala wallahu ta'ala a'lam yang jelas Allah menyebutkan seperti tadi itu kemudian di antara catatan yang ingin kita sampaikan bahwa memahami nama dan sifat Allah itu itu jangan terbayang bahwa kita akan ya ini keseret dalam pembicaraan ilmu kalam, jidalnya alul kalam. Tidak. Memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu justru itu sebuah kewajiban yang sangat mendasar, dan ada beberapa poin keutamaan kita memahami nama dan sifat Allah. Taala. apa itu? Yang pertama, bahwa ilmu yang bicara tentang nama dan sifat Allah Ta'ala ini, Ashraful Ulum. Ilmu yang mengajarkan kita mengenal Allah itu Ashraful Ulum, ilmu yang paling utama yang kedudukannya paling tinggi. Kenapa? Syarful ilmi bi syarfil maklum. Bahwasanya keutamaan ilmu, kemuliaan sebuah ilmu itu sangat berkaitan dengan kemuliaan obyek yang dipelajarinya. Sedangkan berkaitan dengan asma Allah al-husna ini, objek yang kita pelajari adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada yang lebih mulia dibandingkan dengan Allah taala. Maka ilmu tentang asma Allah al-husna adalah semulia-mulia ilmu. Menyibukkan diri dengan memahami nama dan sifat Allah sebaik-baik kesibukan. Seutama-utama kesibukan. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa mengenal Allah Subhanahu wa taala Berilmu tentang Allah ini itu akan menyeru kita, mengantarkan kita mencintai Allah, mengagungkan Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki harapan-harapan yang sempurna kepada Allah, bisa kita mengikhlaskan amal dengan mudah. Semakin kuat pengetahuan kita tentang Allah taala, maka semakin kita pun semakin akan menjadi hamba yang paling sempurna, tunduk dan patuhnya kita kepada Allah Ta'ala, dan mewujudkan penghambaan kita kepada Allah Ta'ala. Orang yang mereka mengenal Allah, keagungan Allah, dia akan mengagungkan Allah Ta'ala. Orang yang mengenal tentang kesempurnaan Allah, dia akan mencintai Allah Ta'ala. Orang yang mengetahui bahasanya Allah itu masih segala-galanya, dia akan bersandar total kepada Allah Ta'ala. Ini adalah ilmu yang berkaitan dengan Allah akan mengantarkan kita ke sana. Yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai nama dan sifatnya, dan mencintai dampak dari nama dan sifatnya ini pada makhluknya. Di mana ini kelaziman daripada kesempurnaan Allah Ta'ala. Umamanya Allah Subhanahu wa taala at -tawwab. Allah adalah zat yang memberi taubat, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah Subhanahu wa taala Al-Witru. Maka Allah mencintai juga ini uh, hitungan-hitungan gajil. Allah Subhanahu wa taala Al-Qawiyyu. Allah mencintai orang mukmin yang kuat imannya. Allah Subhanahu wa taala asy Allah mencintai hamba Allah yang bersyukur kepada Allah taala. Allah Subhanahu wa taala yakni uh, Al-Muhsin. Allah mencintai ini Al-Muhsinin. Orang-orang mereka suka berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala As-Sattir. -as Allah suka Allah mencintai orang yang suka menutup aibnya para hamba Allah yang lainnya. Allah al Allah that, Allah suka ya ini kepada hamba Allah yang pemaaf dan seterusnya. Ah, mengenalnya Allah, mengenalnya kita dengan Allah akan mengantarkan kita ke arah situ. Yang keempat, bahwa mengenal Allah Subhanahu wa taala Mengetahui siapa itu Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu di antara tujuan Allah ciptakan kita. Allah ciptakan para makhluk ini tujuannya di antaranya agar kita mengenal Allah taala. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat, Allahu ladzi khalaqa sab'a samawati sab'a Wa min al-ardi mislahuna yatanzalul amru bainahuna lit'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata kulli syai'in ilma Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk Allah lah yang telah menciptakan tujuh langit Demikian pula yang menciptakan bumi semisal penciptaan langit Allah pula yang telah menurunkan amarnya, hukum-hukumnya yang kita orang kenal dengan istilah hukum alam. Dalam setiap makhluk Allah memiliki hukum tertentu. Untuk apa ini semuanya dibeberkan Allah kepada kita? <tuh> Lita lamu agar kalian tahu. Agar kalian berilmu. Lita'lamu Allah ala kulli syai'in qadir agar kalian tahu Allah itu mampu atas segala galanya, wa anallah ilma dan agar kalian tahu Allah itu ilmunya meliputi segala galanya. Ini adalah tujuan penciptaan kita agar kita mengenal siapa itu Allah Taala. Kemudian tujuan yang kedua adalah agar kita kemudian totalitas dalam memberikan penghambaan kepada Allah tanpa menyekutukan Allah. Dan inilah yang Allah tegaskan, ayat yang menegaskan tugas yang mesti kita wujudkan di tengah-tengah kehidupan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepada-Ku, lita'buduni ay liwahiduni, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesibukan kita mengenal Allah itu berarti kesibukan kita ya ini terhadap tujuan penciptaan kita sendiri. Yang kelima, ketika kita belajar tentang memahami tentang nama dan sifat Allah Ta'ala, rukun iman itu yang pertama dari iman kepada Allah. Rukun iman itu yang pertama dari iman kepada Allah Ta'ala, sehingga iman kepada Allah Ta'ala adalah seutama-utama rukun iman dan merupakan pokoknya tentang keimanan. Dan tentu iman itu bukan sekedar ucapan aku beriman kepada Allah Ta'ala. Tapi hakikat iman itu adalah mengenal Allah. Hakikat iman itu adalah mengenal Allah. Kemudian mengerahkan kesungguhan secara totalitas memberikan pengabdiannya kepada Allah Ta'ala. Barang siapa mengenal Allah, dia akan mengenal yang lainnya. Barang siapa tidak mengenal Allah, dia pun kepada dirinya lebih tidak kenal lagi. Pengenalan kepada Allah, sumber pengenalan kepada yang lainnya. Anda mengenal Allah dengan benar, anda akan mengenal yang lainnya dengan benar. Anda tidak mengenal Allah, maka sungguh anda tidak mengenal, bahkan pada diri sendiri anda, kepada diri anda sendiri. <tuh> Janganlah kalian melupakan Allah yang kemudian Allah akan membuat kalian lupa dengan diri kalian sendiri. Orang yang mereka melupakan Allah, melalaikan Allah, tidak mengenal Allah, maka dia Allah akan hukum, bahkan dengan dirinya pun dia lupa. Sehingga dia itu lupa di dunia itu untuk apa, apa yang mesti dia wujudkan. Dia lupa. Dia akan hidup tampil sebagai orang yang falsik. Orang tidak mengenal Allah, dia tidak akan mengenal saya yang lainnya, apalagi bahkan kepada diri sendiri pun dia tidak mengenal dirinya. Sehingga mengenal Allah ini adalah perkara yang sangat besar. Yang keenam, bahwa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber segala sesuatu. Orang yang mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang benar tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah, sifat Allah, maka dia pun akan mengenal yakni dengan benar segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala bahwa perbuatan Allah itu ada di antara keadilan Allah, hikmah Allah Subhanahu wa taala Termasuk akan sempat akan ya ini terwujud kesempurnaan iman kita tentang syariat Allah SWT, karena syariat Allah cerminan daripada ya ini sifat-sifat Allah Ta'ala. Syariat ini, syariat yang penuh dengan ilmu, keadilan, dan uh, hikmah. Tidak ada ciptaan Allah yang tanpa hikmah, termasuk di antara syariat Allah, tidak ada syariat Allah yang tanpa hikmah. Hanya orang-orang yang sombong saja yang mereka itu melecehkan dan merendahkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh yang ketujuh bahwa mengenal Allah Subhanahu wa taala itu adalah tijaratun rabihatun, perdagangan yang sangat menguntungkan. Perdagangan yang sangat menguntungkan. Apa sih yang dikejar oleh manusia itu? Kebahagiaan hidup yang tenang, tentram, kebahagiaan ini yang paling dikejar oleh manusia. Siapapun mereka itu, ketahuilah bahwa manusia ini tidak akan pernah bisa berbahagia kecuali hatinya itu berisi tentang pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala lalu betul-betul dia mewujudkan hidupnya itu seperti yang diyakini tentang Allah taala mata diciptakan Allah itu untuk melihat telinga Allah ciptakan untuk mendengar sehingga kenikmatan mata dengan melihat kenikmatan telinga dengan mendengar kematan lidah dengan bicara dan hati diciptakan Allah untuk mencintai Allah Ta'ala. Dan sumber kebahagiaan itu di hati. Sehingga tidak akan terwujud sebuah kebahagiaan hidup kecuali hati yang mengenal Allah Ta'ala. Itulah yang diungkapkan oleh seorang salaf. Yang perkataannya adalah Inna fid dunya jannatan di dunia itu ada surga. Malam yad khulha lam yad akhirah. Barang siapa yang tidak masuk surga dunia, dia tidak akan masuk surga akhirat. Seorang salaf yang lainnya mengatakan, Masakinu ahli dunia. Orang yang betul-betul miskin dari kalangan ahli dunia itu siapa? Siapa itu yang dikatakan orang yang betul-betul miskin dari kalangan ahli dunia? Minad dunia walam atyaba wa ahla. ini orang yang mereka meninggalkan dunia ini matinya sampai matinya itu tidak pernah merasakan sesuatu yang paling nikmat yang paling lezat, padahal itu yang dikejar oleh semua jenis manusia yang mereka itu mengerahkan segala tenaga dan kekuatan untuk senantiasa bisa menjadi pejabat, dari pejabat RT ke RW, ke Lurah, ke camat, ke bupati, ke gubernur, sampai presiden, sampai menghabiskan umur. Ini semuanya untuk mengejar kebahagiaan. Orang yang mereka mengumpulkan harta. Dia banting tulang, dia peras keringat, dia siang malam habiskan waktunya. Itu semuanya dia kerahkan untuk mengumpulkan harta. Apa yang dia kejar? Kebahagiaan. Orang mencari perempuan yang cocok dari ribuan jutaan perempuan. Dipilih semuanya itu nggak ada yang kepilih. Kecuali satu orang. Karena yang dia pilih itu diharapkan akan bisa memberikan kebahagiaan. Dan seterusnya. Tapi berapa banyak manusia yang kecelik, yang kecelik. Sudah ngetipleng, dia sudah kerahkan semua itu sampai tempatnya nggak dapat apa yang diharapkan. Kecelik, kata orang. Kenapa? Salah jalan. Salah jalan. Ya sudah kandung jauh sudah menghabiskan tenaga dan umurnya itu tahu-tahu jalan buntu jalan buntu ngaplo sehingga bukan jalannya ah seorang mukmin ah, seorang mukmin dia punya akar kebahagiaan yang kebahagiaan itu letaknya adalah pada mengenal Allah dan kemudian dia bersikap yang benar kepada Allah Ta'ala. Maka ketika ditanyakan apa itu yang merupakan atyaba mafia wa ahlah yang paling lezat dan paling nikmat itu. Ma'rifatullah wa mahabbatullah yaitu mengenal Allah, mencintai Allah. Ini yang akan menjadi sumber kebahagiaan. Maka mengenal Allah ini sebuah perdagangan yang sangat mahal. Ini modal pokoknya di sini. Orang tidak punya modal pokok ini nggak akan sampai pada tujuan. Bapak sekalian, para pemirsa rahman, rahimah dan Allah. maka sekali lagi ini arti pentingnya kita mengenal nama dan sifat Allah Ta'ala. Ah, ahlu sunnah dalam mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan kaidah yang sangat kokoh yang sebagaimana para salaf kita mengajarkan para kita bagaimana kita ini bersikap yang benar dalam keimanan di antara salaf kita mengatakan minallahi ar-risalah wa alaina wa ala rasuli al wa alaina at-taslim risalah itu datanya dari Allah taala kemudian kewajiban rasul itu menyampaikan risalah dan kewajiban kita adalah At-taslim. Taslim itu kalau berkaitan dengan khobar itu kita wujudnya membenarkan tasbih. Kalau berkaitan dengan perintah larangan, wujudnya adalah samina wa ta'na, ta ketaatan. Di antara yang Allah sampaikan kepada kita khobar, Khobar-khobar yang sangat banyak, ada khobar tentang surga, neraka, kemudian khurba tentang alam barzah, khobar tentang ya ini, segala macam kejadian-kejadian di -kejadian umur akhir. Satu di antaranya khobar berkaitan dengan diri Allah SWT. Maka wajibnya kita tasdik, wajibnya kita membenarkan setiap nama dan sifat yang Allah telah jelaskan dalam Quran dan dijelaskan nabinya dalam sunnahnya. Cara keimanan yang benar mengimani seperti yang Allah kandaki ungkapan Al Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan Aman tubillah, wa ma jaa'a 'anillah ala muradillah wa amantu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala muradi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman kepada Allah dan semua yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang Allah kendaki. Cara berimannya bukan ikuti awan nafsu kita. Aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu sesuai dengan apa yang Rasul kendaki. Sehingga modal iman kita itu mengikuti kemauan Allah, mengikuti kehendak Allah dan kehendak Rasulnya. Sehingga betul-betul kita ini fokus pada apa yang dikehendaki Allah dengan risalahnya itu. Sebagian orang, mereka mengimani risalah, mengimani Allah dan risalahnya, tapi sesuai dengan nafsunya. Sesuai dengan hawa nafsunya. Ah, berkaitan dengan nama dan sifat Allah Ta'ala ini, apa bagaimana cara kita mengimani? Cara kita mengimaninya, menetapkan dan meyakini, mengimani terhadap semua nama dan sifat yang Allah berikan, yang Allah telah terangkan, yang Allah telah terangkan tentang dirinya dalam Qur'annya dan telah Nabi jelaskan dalam sunnahnya, maka semuanya itu kita benarkan dan kita imani tanpa melakukan tamsil penyerupaan kepada Allah Taala kenapa tanpa tanpa tamsil karena Allah itu laisa kami tidak serupa dengan apapun lam yakun lau ahad walam ahad Allah tidak ada yang setara dengannya yang sekufu yang setara dengannya ini semuanya adalah menunjukkan Allah tidak semisal dengan apapun. Maka mani yang pertama tanpa tamsil, bila tamsil, tanpa menyerupakan Allah taala dengan makhluk. Allah tidak sebanding dengan apapun, tidak tidak serupa dengan apapun. Seapapun yang Anda bayangkan tentang Allah, maka bayangan Anda salah karena bayangan Anda itu hanya terinspirasi dengan apa yang sudah Anda lihat. Yang Anda dengar, Anda yang lihat, ada apa yang Anda ketahui Sedangkan Allah tidak sama dengan semua yang Anda bayangkan itu. Kemudian bila tahrif tanpa melakukan tahrif menyimpangkan tahrif itu ada tahriful lafat, la tahrif tahriful ada tahriful makna. Ada tahrif lafat, ada tahrif makna. Menyimpangkan lafatnya contohnya wa kallamallahu Musa takliman. Ayat ini artinya Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar pembicaraan. Allah benar-benar berbicara kepada Musa. Orang-orang yang mereka mengandalkan akalnya susah menerima bagaimana Allah bicara dengan Musa. Maka dia pengen rubah. Bagaimana rubahnya? Dengan merubah harokat. Wa kallamallaha. Musa takliman. Harusnya Allahu itala fa'il menjadi Allah maf'ul. Musa berbicara dengan Allah. Ini gampang menurut mereka. Ini adalah apa yang mereka ingin lakukan. Kemudian, tahriful makna, mentahrif makna, dirubah-rubah itu maknanya itu. Ditakwil-takwil, ditakwil, disimpangkan, Allah bicara ya Allah, Allah punya tangan. Oh Allah nggak mungkin punya tangan. Tangan itu maksudnya kekuasaan. Allah ini Allah turun ke langit dunia pada seperti malam terakhir. Yang rob Rabbuna. Allah turun di langit dunia pada seperti yang terakhir. Oh bukan Allah yang bukan Allah turun. Yang turun adalah Amrullah. Ya ini perintah Allah atau rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala marah. Oh, enggak mungkin Allah itu marah. Maksudnya Allah pengen menimpakan adab. Allah Swt mencintai. Oh, enggak mungkin Allah mencintai. Yang eh, maksudnya Allah ingin memberikan nikmat. Di semuanya ditakwil, ditahrib sehingga sok dia lebih tahu. Kenapa kita tidak boleh mentarif? Dasarnya apa kita mentarif? Orang mentarif ini menunjukkan suudon kepada Allah. Berarti Allah telah berbicara kepada kita. Bahkan mereka mengatakan kalau kita menetapkan seperti yang Allah telah sampaikan, maka kita kafir. Subhanallah. Berarti kalau kita mengimani seperti yang Allah telah sampaikan kita kafir. Allah bicara dengan bahasa yang ya, yang menyesatkan kita berarti. Subhanallah. Ini tahrif terjadi pada pada sifat Allah taala dan dampaknya sangat luas. semunculnya munculnya sekafir semuanya itu dan berangkat dari kesesatan dalam memahami sifat-sifat Allah Taala bila takyif yang ketiga tanpa akan takyif tanpa menggambarkan bagaimananya orang bisa menggambarkan itu kalau satu melihat datnya kedua melihat yang serupa yang ketiga mendapatkan info akurat dari orang terpercaya tiga tiganya ini kita tidak ada pada Allah Taala Allah tidak kita lihat kita tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada info akurat dari orang terpercaya dalam dalam hadiah nabi yang menjelaskan tentang bagaimana sifat Allah Ta'ala. Bagaimananya itu ada, hakikat bagaimananya ada, tapi kita tidak tahu tentang bagaimananya itu. Karena kita tidak melihat Allah, kita tidak melihat yang serupa dengan Allah, kita tidak mendapatkan info akurat dari orang terpercaya. Anda bisa Anda bisa menggambarkan bagaimananya unta karena Anda pernah melihat unta, karena Anda pernah melihat atau yang serupa dengan unta atau Anda mendapatkan info dari teman Anda. Tanpa ini Anda nggak bisa menggambarkan. Maka tentang Allah kita pun hanya mengimani tanpa bisa menggambarkan adapun keifiahnya kita kembalikan kepada Allah taala. Yang keempat, tanpa taktil, tanpa kita menolak. Bagaimana kita menolak? Allah yang menetapkan. Antum a'lamu amillah. Apa memangnya Allah lebih, apa memangnya anda lebih tahu dibandingkan dengan Allah Ta'ala. Maka al sunnah, bahkan dengan kalimat ringkas mengatakan, isbatun bila tasbih, tanziun bila taktil. Menetapkan tanpa menyerupakan, menyucikan tanpa melakukan penolakan. Karena ahlul bid'ah mereka menetapkan tapi terjatuh dalam penyerupaan. Mereka men menyucikan Allah tapi terjatuh dalam ya ini, uh, yaitu pengingkaran terhadap sifat Allah SWT. Ini adalah ini cara ahlul sunnah mengimani sifat Allah secara ringkas seperti itu. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang bintillah. Ada pertanyaan? Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Afan Ustaz Bagaimana kiat seorang ibu Mengajar anak umur lima tahun Agar memiliki akidah yang kokoh Dan mencintai Rasulullah SAW ya. Bismillahirrahmanirrahim Terangkan Allah itu sayang, penyayang Allah sayang. Kalau adik gini-gini gini-gini itu gini, mengenalkan Allah. Allah itu pengampun, salam minta ampun. Dan Allah suka menyembah orang yang mengampuni orang lain. Allah itu uh, pemberi rezeki, yakin dengan rezeki Allah. Menerangkan biasa dengan bahasa lugas untuk anak-anak. Sehingga masuk di file anak-anak itu tentang keagungan Allah, tentang sifat Allah Ta'ala. nggak rumit-rumit, sederhana, sesuai dengan bahasa anak menanamkan akidah silahkan baca buku panduan buku panduan berkaitan mengajarkan akidah kepada anak insya Allah di toko-toko ada banyak sehingga ini menanamkan perkara-perkara akidah kepada anak sejak kecil Nabi pun ketika mengajarkan Ibn Abbas itu Ibn Abbas masih umur-umur ya ini di bawah 10 tahun atau sekitar itu tapi dia jadi akidah yang sangat besar Ikhwadillah yafadka, ikhwadillah tajidu'u tujaka, kemudian wa idza salta fasalillah uh, wa idza tafas fastain billah itu itu hadis ini adalah Nabi sedang mengajari Ibnu Abbas ketika dalam perjalanan dan Ibnu Abbas masih dalam keadaan anak-anak sehingga dikatakan ya gulam le na mengajarkan pada Ibnu Abbas itu dengan pelajaran-pelajaran yang sangat berat penting tentang akidah tapi ungkapannya biasa ungkapannya ringan sesuai dengan fitrah manusia bisa yaitu menerima Demikian pula berkaitan dengan kecintaan kepada Rasul. Sampaikan tentang Rasul itu akhlaknya kayak apa, dakwahnya kayak apa, persifat terjangnya bagaimana, perjuangannya bagaimana, sehingga tergambar kepada sang anak itu ketokohan pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian demikian, insya Allah akan tertanam kecintaan kepada Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan dengan bahasa gampang, dengan bahasa anak-anak, Insya Allah anak akan menyimpan merekam ya, semua apa yang disampaikan ini sang guru, orang tua, dan ini ibunya, dan ini akan menjadi sesuatu yang sangat kuat dalam ingatan dia. Ya demikian sekalian semoga manfaat. Insya Allah kita lanjutkan bahasan berikutnya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.